Pemirsa, jelang puasa, harga daging ayam dan sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga. Ya, kenaikan harga ini mengakibatkan omset penjualan sejumlah pedagang turun. Kenaikan harga terjadi pada daging ayam di Pasar Kemiri Muka, Beji Depok, Jawa Barat. Harga ayam yang sebelumnya Rp30.000 kini menjadi Rp35.000 per ekor. Kenaikan juga terjadi pada telur ayam. Harga telur ayam yang sebelumnya Rp16.000 kini menjadi Rp19.000 per kilogram. Sejumlah pedagang mengeluhkan kenaikan harga yang mengakibatkan pada turunnya omset penjualan hingga 25%. Tidak hanya pedagang, konsumen juga merasa keberatan dengan naiknya sejumlah bahan pokok. Naik berapa, Bu? 5.000 per kilo. 5.000? Ya. Dari berapa Ibu jual sebelumnya? Dari harga biasa jual 30, sekarang 35. Harganya ya gitu deh, naik sih naik, tapi enggak, jangan tinggi-tinggi. Biar kayak saya, masyarakat kecil, enggak keberatan.